Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Miss Lee. Nama penuh saya Lee Kui Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Magic Kelas Perak. Hari ini, Miss akan mengajar anda bahasa 1 pengenalan ekonomi. Okey, seperti apa yang telah dimaklumkan, bab ini pengenalan ekonomi mempunyai 3 subtopik, iaitu 1.1 bidang kajian ekonomi, 1.2 kelok kemungkinan pengeluaran KKP dan 1.3 sistem ekonomi. So, untuk maklumat anda, bagi video yang lepas, Miss pun telah mengajar bagi subtopik 1.1 serta 1.2. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus tentang 1.3 iaitu berkenaan dengan sistem ekonomi. Okey, so untuk subtopik ini, sistem ekonomi, dia pecah kepada 3 subtopik kecil lagi. Jadi sekarang kita cuba tengok apakah 3 subtopik kecil ini. So subtopik kecil yang pertama dia adalah berkenaan dengan 1.31 sistem ekonomi konvensional, diikuti dengan 1.3.2 campur tangan kerajaan dalam ekonomi serta 1.3.3 sistem ekonomi Islam. Okay, so sekarang kita akan fokus subtopik kecil yang pertama, iaitu berkenaan dengan sistem ekonomi konvensional. Okay, apa itu sistem ekonomi konvensional? So, untuk maklumat anda, sistem ekonomi konvensional ini, dia adalah terdiri daripada 3 sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis, okay, diikuti dengan sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga ialah sistem ekonomi campuran. Okey, untuk sistem ekonomi kapitalis, dia terdiri daripada beberapa unit ekonomi. So, yang ditunjukkan dekat sini, dia adalah merujuk kepada pengeluar. Okey, so pengeluar ini kita juga boleh panggil dia lah sebagai firma ataupun sebagai swasta pun boleh diterima. Okey, selain daripada pengeluar, kita juga ada yang ini. Ini adalah pengguna. Okay, so pengguna dekat sini, okay, kita boleh kenali dia sebagai isi rumah individu. Okay, so secara keseluruhan dia, apa yang saya nak rumuskan dekat sini, pengeluar ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada penjual. Okay, dan pengguna ini dia adalah merujuk kepada pembeli. Okay, cuma kalau pengeluar ini kadang-kadang kita akan nampak, kita juga boleh panggil dia sebagai, saya ulang, pengeluar, firma, swasta. Okey, bagi pembeli ini biasanya kita akan kenali dia sebagai pengguna ataupun isi rumah dan lagi satu individu. Okey, so itulah terms yang biasa belajar akan nampak lah. So ingat kapitalis ini dia hanya ada pengeluar dan juga pengguna sahaja. Okey, kita sambung, ada sosialis pula. Okey, kalau sistem ekonomi sosialis ini, okey, so maksudnya segala keputusan dia adalah ditentukan. Okey, ini kerajaan. So ingat dia hanya ada kerajaan saja. Kerajaan yang akan menentukan segala-galanya. Okey, keputusan semua dibuat oleh kerajaan. Okey, sambung bagi campuran. Okey, untuk sistem ekonomi campuran ini, sebenarnya dia merupakan campuran bagi kapitalis campur sekali dengan sosialis. So apabila kedua-dua sistem ekonomi ini dicampurkan sekaligus, itu adalah sistem ekonomi campuran. Okey, so dengan erti kata lain, sistem ekonomi campuran ini dia adalah terdiri daripada pengeluar, pembeli dan juga kerajaan. So bermaksud dia adalah 3 unit ekonomi yang terlibat dalam sistem ekonomi ini. So itulah sistem ekonomi konvensional. Okey? Okey, so di bawah sistem ekonomi konvensional, rasanya pelajar pun sudah tahu lah dia terdiri daripada sistem ekonomi itu. Jadi sekarang kita cuba tengok apakah subtopik kecil yang kita kena kuasai di bawah subtopik sistem ekonomi konvensional. Okey, so kita ada takrif dan ciri bagi setiap sistem ekonomi. Nanti kita akan sambung penyelesaian masalah asas ekonomi bagi setiap sistem ekonomi, diikuti dengan kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Okey, jadi sekarang kita akan cuba tengok subtopik kecil ini yang berkenaan dengan takrif dan ciri bagi setiap sistem ekonomi. Okey, sistem ekonomi kapitalis, dia ada satu nama lagi. Dia juga dikenali sebagai
pasaran bebas. So kadang kalau dia guna sistem ekonomi kapitalis, kadang kalau dia boleh guna sistem ekonomi pasaran bebas. Okay, cuma ini nak bagi tahulah dia sebenarnya adalah sama punya. Okay, so sistem ekonomi kapitalis ini terdiri daripada siapa? Ada pengeluar lagi. Ada pengguna. Dia mereka yang memainkan peranan utamalah dalam sistem ekonomi ini. So contoh negara bagi sistem ekonomi misalnya, Amerika Syarikat. Okay. So sekarang kita cuba tengok tarifan dia. Okay, sistem ekonomi ini juga dikenali sebagai sistem ekonomi laissez-faire. Okay, tadi ada kapitalis, pasaran bebas. Lagi satu laissez-faire. Okay, dia sama punya. Okay, tidak terdapat sebarang campur tangan kerajaan dalam semua keputusan ekonomi. So ingat, dia tak ada kerajaan yang campur tangan. Kan tadi Miss kata dia hanya ada pengeluar, okay, dan juga pengguna sahaja kan. Tak ada kerajaan. So ingat, tidak terdapat sebarang campur tangan kerajaan. Pengeluaran barang dan perkhidmatan ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran. Okey, untuk maklumat anda, kuasa permintaan ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada pengguna ataupun kita kata pembeli kan. Kan pembeli yang memberi barang. Kalau beli barang itu maksud dia minta barang lah. Okey, so ini sebenarnya merujuk kepada pengguna. Dan penawaran ini, okey, siapa yang tawarkan barang? Penjual kan? Penjual yang tawarkan barang kan? So, penjual ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada pengeluar. Okay? So, maksudnya ada pengguna, ada pengeluar. So, dua-dua campur sekali itu kita kata ditentukan melalui mekanisme pasaran. Sebab kita kata dalam pasaran, kita ada pengguna dan kita juga ada pengeluar. So ingatlah, kalau Miss sebut pasal apa mekanisme pasaran ini, dia adalah merujuk kepada kuasa permintaan dan kuasa penawaran yang melibatkan pengguna dan juga pengeluar. Okay? Okay, contoh negara yang masih mengamalkan sistem ini ialah Amerika Syarikat. Seperti contohlah yang Miss tadi tunjuk tu. Tetapi ingat, okay, tetapi bukan secara tulis. Maksudnya dia bukan ikut secara betul-betul lah. Okay, cuma apa sistem yang diamalkan oleh Amerika Syarikat ini, dia adalah menghala ke sistem ekonomi kapitalis sahaja. Okay, so itulah berkenaan dengan takrifan bagi sistem ekonomi kapitalis. Okay. Selain daripada takrifan, kita juga akan tengok ciri-ciri dia. So, ciri-ciri yang kita akan bincangkan, okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ciri-ciri yang kita akan bincangkan. Kita cuba tengok ciri yang pertama dulu. Okay, nanti kita akan fokus apa gambar-lamat dan objektif dia. Diikuti dengan pemilikan, persaingan, agihan pendapatan serta keputusan ekonomi. So, huraian nanti dia adalah menghala kepada pengguna dan juga pengeluar. Ingat, dua unit ekonomi itu sahaja. Okay? So, sekarang marilah kita cuba tengok ciri yang pertama tu. Malamat dia. So, pengeluar, tujuan dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Okay, bagi pengguna pula, tujuan dia ataupun malamat objektif dia, ia memaksimumkan kepuasan. Okay, sebab ada pengguna dan pengeluar sahaja. Pemilikan. So, pemilikan dekat sini, dia sebenarnya merujuk kepada pemilikan sumber lah. Pemilikan sumber ekonomi seperti tanah, buruh, modal usahawan. Siapa yang boleh milik? Okay, sumber-sumber ekonomi tersebut. Faktor pengeluaran dimiliki oleh pihak persendirian. Maksudnya secara swasta lah. Okay, dia bebas memiliki faktor-faktor pengeluaran itu. Okay. Sambung dari segi persaingan. Dia wujud persaingan dan persaingan yang wujud ini sebenarnya dia akan mendorong pengeluar menggunakan sumber dengan lebih cekap. Kan tadi Miss kata dia akan menggunakan sumber. Sumber seperti apa? Okay, tanah, buruh, modal usahawan kan? Dia bebas memiliki sumber tersebut. Jadi, dia akan wujud persaingan kan? Jadi, dia nak menggunakan sumber tersebut dan menghasilkan barang, menghasilkan output. Jadi untuk mengelakkan pembaziran, okay, dia akan menggunakan sumber secara cekap. Jadi wujudnya persaingan. Okey, sambung agihan pendapatan. So maksudnya pendapatan yang diperoleh. Macam mana individu dapat memperoleh pendapatan dia. Okey, so itu agihan pendapatan.
Okay, so untuk agihan pendapatan bagi sistem ini, dia cenderung wujud jurang agihan pendapatan yang besar. So nanti gap dia akan semakin besar lah. Okay, kenapa kata demikian? Sebab dalam sistem ekonomi ini, orang yang kaya akan menjadi semakin kaya. Sementara bagi golongan yang miskin, dia akan jadi semakin miskin. Okay? Sebab dia bebas memiliki faktor pengeluaran. Okay, berdasarkan kemampuan mereka. Jadi akhirnya, dia akan wujud jurang agihan pendapatan yang besar. Okay? Itulah maksudnya. Yang kaya makin kaya lah. Yang miskin tu, dia akan semakin miskin. Okay, sambung keputusan ekonomi. Siapa yang membuat keputusan? Okay, ditentukan oleh pihak swasta melalui permintaan dan penawaran. Maksudnya, mekanisme pasaran. Kan tadi ni sebut, permintaan itu berkenaan dengan pengguna kan? Penawaran itu berkenaan dengan pengeluar. Okay, so dia kata mekanisme pasaran yang tentukan keputusan ekonomi. So, itulah untuk sistem ekonomi kapitalis. Okay? Okay, jadi sekarang kita sambung sistem ekonomi yang seterusnya iaitu berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis. Okay, juga dikenali sebagai perancangan pusat. So, dia hanya ada kerajaan sahaja. Okay, jadi contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis ini. Marilah kita tengok. Bendera ini merujuk kepada negara apa? Ya, Korea. Tapi ingat ini adalah Korea Utara, bukan Korea Selatan. Okay, marilah kita sambung tarifan dia. Dia adalah kegiatan ekonomi yang dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Kan tadi Miss kata hanya kerajaan yang tentukan, kan? Sambung. Contoh negara yang masih mengamalkan sistem ini ialah Korea Utara. Okay, cuma, okay, cuba tengok. Tetapi bukan secara tuling. Okay, maksudnya sistem ekonomi yang diamalkan oleh negara ini dia adalah menghala, okay, ke sistem ekonomi sosialis. Okay, juga sambung. Kita akan sambung ciri-ciri dia dan ciri-ciri yang dibincangkan adalah sama seperti sistem ekonomi kapitalis punya. Cuma huraian dia akan jadi berlainan. Jadi ingat, ini sistem ekonomi sosialis kan? Jadi huraian dekat sini semua berkenaan dengan kerajaan sahaja. Okay, so marilah kita tengok maklumat ataupun objektif dia dulu. Meningkatkan kebajikan ataupun kesejahteraan masyarakat dan tiada motif keuntungan. Sudah kata kerajaan kan? Jadi dia punya motif tu adalah untuk menjaga ataupun meningkatkan kebajikan masyarakat dan bukan bermotif keuntungan. Yang bermotif keuntungan itu adalah swasta ataupun firma. Okay? Pemilikan, okay. Siapa yang memiliki sumber ekonomi, tanah, buruh, modal, usahawan itu siapa yang memiliki? Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Okay? Sambung dari segi persaingan. Ya, tidak wujud persaingan. Kenapa tak ada persaingannya? Sebab kita kata kerajaan yang tentukan peruntukan sumber itu. Kerajaan yang menentukan segala-galanya. So, dari segi peruntukan sumber pun kerajaan yang tentukan. Jadi, tak adalah persaingan. Okay, agihan pendapatan dia macam mana? Kita cuba tengok. Kekayaan diagih secara saksama. Macam tadi, kapitalis, kita kata jurang agihan dia besar kan? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin kan? So, untuk sistem ekonomi sosialis tak ada. Sebab kekayaan dia diagihkan secara saksama. Sebab kerajaan yang tentukan pengagihan pendapatan itu. Okay? Dan seterusnya, dari segi keputusan ekonomi, ya, kerajaan yang berkuasa penuh. Maksudnya kerajaan yang menentukan segala keputusan ekonomi. Okay? So, itu adalah ciri-ciri bagi sistem ekonomi sosialis yang juga dikenali sebagai perancangan pusat. Okay? So, sekarang kita sambung sistem ekonomi campuran. Campuran itu ada siapa? Jadi, ekonomi terdiri daripada? Ya, ada pengeluar. Ya, ada pengguna. Dan ya, ada kerajaan juga. So, contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi adalah seperti ya, negara Malaysia. Okay? So, marilah kita cuba tengok tarifan dia. Dia adalah gabungan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Okay? Gabungan kedua-dua sistem ekonomi ini jadi dapatlah campuran. Kerajaan campur tangan untuk mengurangkan kelemahan dalam pasaran bebas. Pasaran bebas.
ini sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi kapitalis. Kan kita kata kapitalis itu agak banyak kekurangan kan, ada kelemahan kan. So that's why kerajaan akan campur tangan. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan kelemahan yang wujud. Okay, yang dalam pasaran bebas ni lah. Okay, kita sambung. Contoh campur tangan. Pelaksanaan dasar kawalan harga, dasar pencukaian dan subsidi. So, kawalan harga ini dia sebenarnya merujuk kepada harga syiling lah. Okay, adapun kita kata harga maksimum, harga minimum. Okay, yang itu pelajar nanti akan belajar dalam bab 2 nanti. Begitu juga dengan dasar pencukaian dan subsidi. Okay, nanti kita akan bincang topik ini dengan lebih lanjut dalam bab 2. Okay, contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi adalah seperti ya Malaysia. Sambung juga sama, kita nak tengok ciri-ciri dia. So, ciri-ciri yang kita kaji, aspek dia masih sama seperti tadi. Cuma huraian ini ingat, kita ada isi rumah iaitu pengguna, kita ada firma iaitu pengeluar, dan kita juga ada kerajaan. So, ingatlah ada tiga. So, marilah kita sambung huraian dia. Okay, dia adalah lebih mementingkan kebajikan sosial daripada terlalu mementingkan keuntungan. Maksudnya dia juga ada mementingkan keuntungan sebab kan ada firma kan. Tetapi tujuan kita adalah lebih mementingkan kebajikan sosial sebab kerajaan yang campur tangan. Okay, so adalah dua-dua. Ada kebajikan, ada keuntungan. Okay, dan pada masa yang sama kalau pelajar nak sebut pasal pengguna yang memaksimumkan kepuasan pun boleh masuk juga. Okay, di bawah huraian dia. Okay, sambung. Pemilikan. So, pemilikan ini pemilikan sumber. Ya, ada dua, kerajaan dan swasta yang menentukan dia dan dapatlah pemilikan sumber itu. Okey, swasta ini dia juga bebas, okey, memiliki sumber, tetapi kerajaan juga dapatlah memiliki sumber tersebut, okey. Persaingan. Kita cuba tengok. Wujudnya persaingan tetapi kerajaan akan campur tangan untuk menggalakkan persaingan yang sihat. Agihan pendapatan. Sistem pencukaian dan subsidi dapat mengecilkan jurang perbezaan pendapatan. Okey, kan tadi dia adalah campuran kapitalis dan sosialis kan? So, tadi kapitalis itu pelajar pun sudah tahu yang kaya makin kaya, yang miskin tu semakin miskin. Jadi, apabila kerajaan campur tangan, kan kerajaan biasanya akan kenakan sistem pencukaian kan? Dia akan kenakan cukai terhadap golongan yang kaya. Okey, lepas tu kerajaan akan menggunakan hasil yang diperoleh itu dan memberi bantuan melalui subsidi dan memberi bantuan ini kepada golongan yang miskin. Dia kenakan cukai terhadap golongan yang kaya dan memberi subsidi kepada golongan yang miskin. Jadi akhirnya, dia dapat mengecilkan jurang perbezaan pendapatan. Maksudnya jurang perbezaan yang wujud bagi golongan kaya dan golongan miskin ini, jurang dia boleh dikecilkan lah. Dia tak akan jadi semakin jauh. Okay, so itu adalah agihan pendapatan. Okay, sambung keputusan ekonomi. So, keputusan ekonomi ini, dia ditentukan oleh kerajaan, yes, dan juga mekanisme pasaran. Kan tadi disebut mekanisme pasaran ini, dia ada pengguna dan juga ada pengeluar. Okay, so itu adalah ciri-ciri bagi sistem ekonomi campuran. Okey, so selesailah takrif dan ciri bagi setiap sistem ekonomi ini. Jadi sekarang kita akan masuk bahagian yang kedua pula, iaitu penyelesaian masalah asas ekonomi bagi setiap sistem ekonomi. So, macam mana dia nak selesaikan masalah asas ekonomi? Okey, so kita akan fokus subtopik kecil ini. Penyelesaian masalah asas ekonomi. So, kita ada apa barang yang hendak dikeluarkan, berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan, bagaimana barang hendak dikeluarkan serta untuk siapa barang hendak dikeluarkan. So, kita akan fokuslah empat masalah asas ekonomi ini. Okey, kita sambung. Kita akan kaji melalui sistem ekonomi kapitalis yang juga dikenali sebagai pasaran bebas. Ingat, kita ada pengeluar, kita ada pengguna. So, kita cuba tengok penyelesaian masalah asas ekonomi. Dari aspek yang pertama, apa barang yang hendak dikeluarkan? So, dia akan fikir barang apa yang nak keluarkan sebenarnya. Dia adalah bergantung kepada kuasa permintaan dan penawaran. Bermaksud dia adalah bergantung kepada mekanisme pasaran lah. Tengok pengguna nak apa, pengeluar akan cuba hasilkan lah. Itu apa barang yang hendak dikeluarkan. Okey, sambung.
berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan dari segi kuantiti dia, jumlah bilangan yang perlu dikeluarkan. Juga sama, dia adalah berdasarkan kepada mekanisme pasaran. Tengok pengguna itu nak berapa pengeluar hasilkan. So, mekanisme pasaran. Dan yang ketiga, bagaimana barang hendak keluarkan? Dia adalah bergantung kepada kaedah pengeluaran yang cekap. Okay, so kaedah pengeluaran yang cekap ini bermaksud dia dapat memaksimumkan keuntungan lah. Sebab kan kata kapitalis ini, kita ada pengeluaran. Motif pengeluaran ini nak dapatkan keuntungan yang maksimum. Jadi dia akan pilihlah kaedah pengeluaran yang paling cekap. Sama ada intensif buruk ataupun intensif modal. Okay, yang keempat, untuk siapa barang hendak dikeluarkan, jadi siapa yang akan dapat barang tersebut? Ia bergantung kepada agihan pendapatan. So, tengoklah siapa yang ada pendapatan. So, dia dapatlah barang tersebut. So, itu adalah penyelesaian masalah asas ekonomi di bawah sistem ekonomi kapitalis. Okay? Okay, kita sambung. Sistem ekonomi sosialis yang juga dikenali sebagai perancangan pusat. Ingat, hanya ada kerajaan saja ya. Okey, so kita tengok dari segi penyelesaian masalah asas ekonomi, kita akan bincang apa, berapa, bagaimana, serta untuk siapa. Apa yang hendak dikeluarkan? Ya, dia adalah ditentukan oleh kerajaan, okey, bergantung kepada keperluan untuk kebajikan. So, nak keluarkan barang apa? Kerajaan yang tentukan. Janji barang yang dihasilkan itu, dia dapat memberi memberi kebajikan atau dapat meningkatkan kebajikan masyarakat dan dia juga dapatlah memenuhi keperluan, okay, keperluan asaslah masyarakat. Sambung, berapa banyak yang hendak dikeluarkan? So, dari segi kuantiti dia, jumlah dia, bilangan dia, nak keluar berapa? Juga sama, ditentukan oleh kerajaan melalui badan perancangan. So, badan perancangan ini maksudnya dia ada satu kumpulan lah, okay, yang menentukan. Maksudnya dia di bawah kerajaan juga, tapi badan perancangan ini maksudnya ada sekumpulan. Okay, kita kata pegawai lah yang membuat keputusan bagi pihak kerajaan. Okay, so itu adalah badan perancangan. Dan bagaimana barang itu hendak dikeluarkan? Nak keluarkan macam mana ni? Okay, dia kena selaraskan dengan maklumat ekonomi negara. Okey, katakan, okey, katakanlah kenapa maklumat ekonomi negara ini. Okey, so kita cuba tengok. Katakan sekarang berlaku masalah pengangguran. Okey, banyak orang yang menganggur. Jadi kerajaan akan menggunakan teknik pengeluaran yang berintensif buruk. Dengan demikian dapatlah kurangkan kadar pengangguran. Okey, tetapi katakan maklumat ekonomi negara sekarang dia adalah ingin menjana ataupun mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi, dia akan menggunakan teknik pengeluaran ataupun kaedah pengeluaran yang berintensif modal. So, modal ini maksudnya dia guna mesin ke jendera ke untuk meningkatkan. Okay? Ataupun di mana daya pengeluaran dia dapat ditingkatkan lah. Dengan demikian, keluaran negara pun dapat bertambah. So, dapatlah menjana pertumbuhan ekonomi. So, ingat bagaimana hendak keluarkan itu, dia adalah selaras dengan maklumat ekonomi negara dia. Okey, sambung. Untuk siapa hendak dikeluarkan? So, barang yang dikeluarkan itu sebenarnya adalah untuk semua rakyat dan bergantung kepada keperluan. Sebab ini adalah sistem ekonomi sosialis. Okey, kerajaan yang tentukan segalanya. Okey, so, habis bincang berkaitan dengan penyelesaian masalah asas ekonomi bagi sistem ekonomi sosialis, iaitu perancangan pusat. Okey, kita sambung sistem ekonomi campuran. So, ingat kita ada pengeluar, kita ada pengguna dan kita juga ada kerajaan. Okey, penyelesaian masalah asas ekonomi. Apa yang hendak dikeluarkan? So, ditentukan oleh mekanisme pasaran atau pengguna dan juga pengeluar. Okey, so kerajaan pula, kerajaan yang sediakan barang awal. Sambung dua, berapa yang hendak dikeluarkan dari segi kuantiti dia? Okey, ditentukan oleh mekanisme pasaran, juga sama, okey, interaksi permintaan dan penawaran. Dan kerajaan tentukan jumlah barang awal, berapa barang awal yang dihasilkan jumlah sebab dia melibatkan berapa. Okey, sambung yang ketiga, bagaimana barang hendak dikeluarkan? Jadi kita ada firma kan? Firma akan pilih teknik pengeluaran yang cekap. Sebab firma ini kan tujuan dia ataupun motifnya, dia ingin mencapai keuntungan yang maksimum kan? Okey? Dan kerajaan pula,
kerajaan menyelesaikan masalah pengangguran. So macam tadi lah, sekiranya berlakunya apa kita kata berlaku masalah pengangguran kan, jadi kerajaan akan cuba okay, memilih teknik pengeluaran yang berintensif buruh. Okay, cuma yang bagaimana untuk sistem ekonomi campuran ini, dia melibatkan firma dan juga kerajaan. Okay, yang keempat, untuk siapa barang hendak dikeluarkan, juga sama seperti kapitalis, dia kata bergantung kepada agihan pendapatan. Okey, tetapi untuk situasi ini, jangan lupa kita ada kerajaan. So, kita akan kata bahawa kerajaan akan agih semula pendapatan tersebut melalui sistem pencukaian dan subsidi. Okey, so bermaksud apa? Kerajaan akan kenakan. Okey, kenakan cukai ini terhadap golongan yang kaya ataupun yang berpendapatan tinggi. Dan kemudian kerajaan akan memberi subsidi. Okey, bantuan kewangan lah. Okey, mungkin memberi kepada golongan yang miskin. Okey, so itu adalah penyelesaian masalah asas ekonomi bagi sistem ekonomi campuran. Okey, sekarang kita akan masuk subtopik yang terakhir sekali. Okey, yang berkenaan dengan kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Okey, so marilah kita tengok subtopik tersebut. Okey, so ingatlah sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas, dia hanya ada pengguna dan juga pengeluar sahaja. Okey, so marilah kita tengok apakah kebaikan dia. So, kebaikan dia, dia dapat memaksimumkan kepuasan pengguna. Individu bebas membuat keputusan. Okey. Sambung. Menggalakkan persaingan. Okey, persaingan itu sebenarnya merujuk kepada firma lah. Okey, firma dia dapat meningkatkan kecepatan. Okey, sebab kita kata biasanya ada persaingan, barulah kita akan jadi lebih maju. Kan? Wujud persaingan, persaingan yang sihat itu, kita akan jadi, kita nak fikir macam mana kita dapat bersaing dengan firma-firma lain. Jadi firma akan cuba ataupun dia akan meningkatkan kecekapan dia. Okey, apabila dia dapat tingkatkan kecekapan dia, bermaksud dia boleh kekal dalam industri itu. So, apa maksud industri ini? So, industri bermaksud dalam satu pasaran, dia ada banyak pengeluar, banyak firma kan, banyak syarikat kan. So dia akan, dia boleh survive lah kita kata. Dia boleh kekal, masih kekal lah dalam industri, dalam pasaran tersebut. Okay, supaya dia dapat cari keuntungannya maksimum. Okay, so itu kebaikan dia. Sambung. Dia juga menggalakkan perkembangan teknologi dan reka cipta. Okay, so kita cuba tengok. Apabila teknologi ini dapat ditingkatkan, sebenarnya dia dapat meningkatkan daya pengeluaran dan juga menjimatkan kos pengeluaran. Okey, sebab kita kata peningkatan teknologi ini, macam kita guna apa mesin ke jentera yang makin canggih itu, okey, sebenarnya dia akan meningkatkan produktiviti. Produktiviti itu maksudnya dia dapat menghasilkan barang ataupun keluaran output yang lagi banyak. Okey, produktiviti itu sebenarnya sama dengan daya pengeluaran punya. So dari segi cost per unit dia, dia dapat menjimatkan cost pengeluaran dia lah. So dari segi cost per unit itu maksudnya satu unit barang yang dikeluarkan. Jadi maksudnya dia makin kurang lah cost dia. Okay, so itu kebaikan dia. So inilah penggunaan apa machine gun teknologi yang canggih lah. Okay, kita sambung kebaikan yang seterusnya. Kebebasan melakukan kegiatan ekonomi bagi pengguna dan pengeluar. So bermaksud pengguna dan pengeluar ini dia bebas okay, melakukan sebarang kegiatan ekonomi. Sambung kita cuba tengok. Pasaran memberi maklumat yang tepat kepada pengeluar. Okay. Kenapa kita kata dia memberi maklumat yang tepat kepada pengeluar? Kita cuba tengok contohnya, maklumat tentang jumlah permintaan. So kita dapatlah kumpul data-data yang berkaitan. Jadi pengeluar dia akan untuk menghasilkan barang. So menghasilkan output lah barang yang dihasilkan dekat sini, nanti yang nak jual dekat pasaran punya. Dengan demikian, dia dapatlah mencapai keuntungan yang maksimum. Okay, so itulah adalah kebaikan bagi sistem ekonomi kapitalis. So sekarang marilah kita cuba tengok kelemahan dia yang wujud dalam sistem ekonomi kapitalis. Okey, kelemahan yang pertama, kegagalan sediakan barang awam. Okey, so barang awam misalnya lampu jalan ini tak dapat disediakan lah. Okey, kenapa?
Sebab motif rumah ialah keuntungan yang maksimum. Sebab contoh, kalau setiap lampu jalan ini, dia dapat keuntungannya. Dia tak dapat kan? So, dia tak akan sediakan barang awam. Dia hanya akan sediakan barang yang memberi keuntungan yang maksimum sahaja. Okey, seterusnya, ketidakstabilan ekonomi. So, ketidakstabilan ekonomi dekat sini punca dia adalah disebabkan harga ditentukan oleh mekanisme pasaran. So, maksudnya harga pasaran lah. Harga pasaran mungkin tiba-tiba jadi sangat tinggi ke ataupun jadi sangat rendah ke. Maksudnya harga akan jadi tak stabil, akan turun naik, turun naik. Jadi nanti dia akan menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi. Okey, sambung. Ketidakadilan agihan pendapatan. Okey? Sebab agihan pendapatan dia kita kata kurang sama kan. So jadi wujudnya jurang agihan pendapatan yang besar dan golongan miskin dia akan terabai. Kan tadi Miss kata sistem ekonomi kapitalis ini golongan yang kaya akan jadi semakin kaya kan. Jadi golongan yang miskin ini dia akan jadi semakin miskin lah. Dan kita kata golongan miskin ini dia akan terabai lah. Okay, so itu adalah kekurangan ataupun kelemahan dia. Okay, kita sambung kelemahan yang seterusnya, mewujudkan monopoli dalam pengeluaran. Okay, so persaingan. Jadi wujudnya persaingan, kan tadi kita kata wujudnya persaingan kan. Okay, tetapi lama kelamaan, mungkin ada firma-firma kecil yang tak boleh kekal kan, dia tak boleh survive. So akhirnya hanya firma besar sahaja yang dapat bertahan. Dan apabila firma-firma kecil itu sudah keluarkan daripada pasaran, tinggal firma besar sahaja, so akhirnya nanti akan wujudnya monopoli dalam pengeluaran. Okay, so itu kekurangan dia lah ataupun kelemahan dia. Okay, sambung kesan luaran negatif. Okay, kesan luaran negatif ini juga dikenali sebagai externality. Okay, kita cuba tengok. Kan kita kata motif firma ini, okay, dia hanya nak capai keuntungan yang maksimum kan. Jadi, dia akan menyebabkan tanggungjawab sosial diabaikan. Okay, apa maksudnya? Externality ataupun kesalahan negatif merujuk yang ini. Okay, apa yang anda nampak dekat gambar ini? Ada kilang, okay, ada kereta. Lepas tu apa? Kita kata pencemaran udara, pencemaran air. Okay, so ingat kesan luaran negatif ini ataupun externality negatif ini dia adalah merujuk kepada pencemaran. Okay, jadi pencemaran yang berlaku terhadap air ke, okay, ini dekat laut ke. Jadi dia menyebabkan firma sebenarnya dia tak ada inisiatif ataupun dia tak ada usaha. Okay, maksudnya dia abaikanlah tanggungjawab sosial itu sebab dia hanya nak dapat keuntungan yang maksimum sahaja. Yang ini dia biarkanlah pencemaran berlaku, dia tak kisah pun. Okay, sebab tujuan dia nak dapat, motif dia nak dapat keuntungan yang maksimum sahaja. Sebab apabila pencemaran berlaku, kita tahu dia akan menyebabkan ataupun menjejaskan kesejahteraan masyarakat kan. So maksudnya firma dekat sini dia tak peduli pun lah. Okay, so itu adalah kelemahan yang wujud dalam sistem ekonomi kapitalis. Okay, okay, so kita buat ulang kaji cepat sikit. Okay, so sistem ekonomi konvensional ini kita ada kapitalis yang terdiri daripada pengeluar dan juga pengguna. Kemudian kita ada sosialis yang terdiri daripada kerajaan sahaja. Okay, kapitalis ada satu nama lagi, pasaran bebas. Sosialis ada satu nama lagi, perancangan pusat. Okey, lagi satu sistem ekonomi konvensional adalah campuran yang terdiri daripada pengeluar, pengguna dan juga kerajaan. Okey. Okey, so sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Okey, kita cuba tengok soalan yang ditanya. Padan dan ciri-ciri berikut dengan sistem ekonomi. So, ada beberapa ciri yang akan disenaraikan lah. Jadi, pelajar kena pastikan dia di bawah sistem ekonomi yang mana satu. Okay, so marilah kita tengok ciri yang pertama. Okay, untuk ciri yang pertama, dia adalah lebih mementingkan kebajikan sosial daripada terlalu mementingkan keuntungan. Okay, so pelajar sekarang cuba fikirkan sama ada dia di bawah sistem ekonomi kapitalis, sosialis ataupun campuran. Okey, cuba fikirkan. Okey, so marilah kita tengok jawapan dia. Okey, agak-agaknya jawapan apa dia? Kita cuba tengok
Dia kata ada kebajikan sosial dan pada masa yang sama dia juga ada mention keuntungan. Cuma yang dia adalah lebih pentingkan kebajikan sosial daripada keuntungan. So maksudnya dia merangkumi dua lah aspek. Kalau dua aspek itu, marilah kita tengok jawapan dia. Ya, campuran. Okay, sebab campuran kita bukan saja ada kerajaan, kita juga ada firmah. Dan pada masa yang sama kita juga ada pengguna. Cuma dekat sini dia melibatkan yang ini kebajikan sosial ini dia adalah berkenaan dengan kerajaan lah. Dan yang keuntungan ini dia adalah cuba cerita pasal swasta lah, iaitu firmah. So itu adalah sistem ekonomi campuran. Okay, so sekarang kita sambung untuk ciri yang kedua pula. Okay, kekayaan dia adalah diagihkan secara saksama. Okay, so cuba fikirkan dia adalah di bawah sistem ekonomi apa. Okay, so sudah kata saksama kan, maksudnya secara adil lah. So dia itu di bawah sistem ekonomi. Ya, socialist. Kalau socialist itu maksudnya dia hanya berkenaan dengan kerajaan sahaja. Jadi kalau berkenaan dengan kerajaan, maksudnya kerajaan akan uruskan lah. Okay, segala perkara ke secara saksama dengan adil. Okay, so ciri-ciri ini adalah di bawah sistem ekonomi socialist. Okay, kita sambung ciri yang ketiga pula. Keputusan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasaran dan kerajaan. Okey, cuba fikirkan jawapan dia. Ini berkenaan dengan keputusan ekonomi. Okey, so ini senang je. So jawapan dia, ya, sistem ekonomi campuran. Okey, kita cuba tengok kenapa campurannya. Sebab sudah kata ditentukan oleh mekanisme pasaran. Jadi mekanisme pasaran itu bermaksud apa? Interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Kalau permintaan itu berkenaan dengan pengguna. Kalau penawaran itu pula berkenaan dengan pengeluar. So maksudnya dekat sini kita ada pengguna, kita ada pengeluar dan pada masa yang sama kita juga ada kerajaan. Okay, so itu adalah di bawah sistem ekonomi campuran. Okay, sambung ciri yang seterusnya. Faktor pengeluaran dimiliki oleh pihak persendirian. Ciri ini berkenaan dengan pemilikan faktor pengeluaran. So dia kata dimiliki oleh siapa? Pihak persendirian. Okay, cuba fikirkan jawapan dia. Okay, so kita cuba tengok jawapan dia. Ya, dia adalah kapitalis sebab sudah kata pihak persendirian kan. So, pihak persendirian ini bermaksud dia adalah dimiliki oleh individu sendirilah. Okay, so dia adalah berkenaan dengan kapitalis. Maksudnya pihak swasta ke ataupun individu bebas memiliki faktor pengeluaran itu. So, dia hanya ada pengguna dan pengeluar sahaja. Jadi, itu adalah kapitalis. Okay. Okay, sambung ciri yang kelima pula. Tidak wujud persaingan. Cuba fikirkan dari ciri, okay, bagi ciri aspek persaingan ini, dia kata dia tak ada wujud persaingan. Jadi di bawah sistem ekonomi yang mana satu, okay? Okay, so marilah kita sembak jawapan dia. Ya, sistem ekonomi sosialis lah. Sebab kalau kata sosialis, dia kata kerajaan kan. So, tidak wujud persaingan lah. Okay, sebab kerajaan yang akan tentukan segala-galanya. Okay, so itu adalah padankan ciri-ciri dengan sistem ekonomi. Okay, ada soalan yang Miss nak tanya lagi. Okay, juga sama sesi soal jawab. Kita cuba tengok. Kali ini juga padankan penyelesaian masalah asas ekonomi berikut dengan sistem ekonomi. So, maksudnya kalau penyelesaian masalah asas ekonomi itu berkenaan dengan apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. So, nanti Miss akan bagilah setiap penyelesaian masalah asas ekonomi itu dan pelajar kena fikirkan ataupun cuba tentukan dia sebenarnya di bawah sistem ekonomi yang mana satu. Okay? So, kita cuba tengok yang pertama dulu. Okay. Apa yang hendak dikeluarkan? Jadi untuk situasi ini, dia kata adalah bergantung kepada mekanisme pasaran dan kerajaan sediakan barang awal. Okay?
So, cuba fikirkan jawapannya. Dia di bawah sistem ekonomi yang mana satu? Okay, so kita check jawapan dia. Yeah, dia di bawah sistem ekonomi campuran. Okay, kita tengok campuran. Kenapa kita kata campuran? Sebab dia kata bergantung kepada mekanisme pasaran. Kan tadi Miss Wah bagi tahu, mekanisme pasaran itu dia adalah interaksi permintaan dan juga penawaran. So, bermaksud dia melibatkan pengguna dan juga pengeluar. Okay, dan apa yang hendak dikeluarkan? So, dia kata ada kerajaan juga yang terlibat dan kerajaan dia hanya sediakan barang awam sahaja. So, maksud kita melibatkan tiga aspek lah. So, itu that's why kita kata dia adalah campuran. Okay? Okay, sambung. Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan itu, dia adalah bergantung ataupun ditentukan oleh kerajaan melalui badan perancangan. Okay, so cuba fikirkan apakah jawapan dia. Okay, so kita cuba tengok jawapan dia adalah yeah, socialist. Sebab dia tanya berapa yang hendak dikeluarkan. Siapa yang tentukan? Kerajaan. Cuba dia melalui badan perancangan sahaja. Okay, so ada kerajaan sahaja, hanya kerajaan sahaja ataupun kata dia adalah di bawah sistem ekonomi sosialis. Okay, okay, kita sambung. Soalan yang seterusnya, apa, berapa dan juga sekarang masuk bagaimana? Bagaimana barang hendak dikeluarkan? Tapi untuk situasi ini, dia kata adalah bergantung kepada teknik pengeluaran yang cekap. So, bermaksud yang cekap itu kita nak tengok sama ada boleh memaksimumkan keuntungan lah. Dia akan pilih sama ada intensif buruh ke ataupun intensif modal. Okay, cuba fikirkan jawapan dia. Okay, so jawapan dia. Ya, kapitalis. Okay, sebab dia sudah kata dekat sini, tadi Miss pun sudah sebutkan teknik pengeluaran yang cekap itu, dia apa maksud cekap? Maksud dia dapat keuntungan yang maksimum. Lagipun situasi ini, dia tak sebut pasal kerajaan pun. Okay, jadi dia tak ada berkaitan dengan campuran lah. Okay, so ini hanya kapitalis. Sebab kita hanya fokus dari aspek prima sahaja. Okay? Okay, last. Untuk siapa barang hendak dikeluarkan, so, yang ini dia kata berdasarkan kepada agihan pendapatan. Okay, serta agihan semula melalui pencukaian dan juga subsidi. So, cuba fikirkan jawapan dia. Okay, so cuba tengok jawapan dia. Ya, campuran. Okay, kenapa kita cuba tengok. Okay, kalau katakan berdasarkan kepada agihan pendapatan sahaja, so itu berdasarkan kepada swasta dan juga individu lah ataupun isi rumah. Tengoklah berapa pendapatan yang diperoleh. Tetapi kalau hanya agihan pendapatan, memang kita akan sebut dia adalah di bawah sistem ekonomi kapitalis. Tapi disebabkan dia ada tambahan serta agihan semula melalui pencukaian dan juga subsidi. So, siapa yang kenakan cukai? Siapa yang memberi subsidi? Kerajaan kan? So, maksudnya situasi ini dia melibatkan pengguna, pengeluar, okay, dari segi agihan pendapatan dan juga dia melibatkan kerajaan yang ketiga. Okay, sebab dia ada melibatkan pencukaian dan juga subsidi. So, itu adalah di bawah sistem ekonomi campuran. Okay, so boleh faham berkaitan dengan topik ini yang berkaitan dengan sistem ekonomi konvensional. Senang kan? Okay, so itu saja untuk sesi soal jawab kita. Okay? Okay, so dengan demikian, okay, kita pun sudah habis bincang berkaitan dengan 1.31 sistem ekonomi konvensional yang merangkumi tarifan dan ciri dia serta penyelesaian masalah asas ekonomi dan akhir sekali kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Okay. Sekiranya anda suka video saya dan rasa video saya ini dapat membantu anda, ingat subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini sekali, like dan juga share. Nama saya Lee Kwek Hui, saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.